Wayang Terhormat karya Agus Nur dan Indra Tegono. Selamat menyaksikan. Jangan pernah ada
suasana horor di televisi sinetron rumah Anda. Karena terus terang saja, saya sedikit prihatin dengan hal itu. Sinetron televisi rumah Anda itu yang horor itu nggak menyenangkan ya. Itu nggak bikin bulu-bulu saya berdiri, tapi membuat salah satu elemen dalam tubuh saya berdiri. Tapi, don't you think it about that because you're a part of the family and the government, are you feeling like okay? Don't you think it about that? Jangan ada pelan pelan hal itu, karena itu bukan urusan Anda. Kita adalah bentuk kecerdasan orang-orang bangsa kita, sehingga apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, selalu meleset dari sasaran. Ingin menuntaskan segala kecurangan-kecurangan, akhirnya penundaan dan penampungan. Ingin membuat suasana horor yang menyeramkan, justru malah mengerikan. Tapi sudahlah, sebelum pertunjukan ini mulai, saya akan mengajarkan kepada Anda semua di sini sebuah pantun yang indah, pantun yang asik. Oke, musik mas. Angkat. Kuncinya mas. Oh, man, I'm too young.
kamu ini aneh loh. Cuma pilih sekarang langsung ke mahal begitu dengan alat dan kirap sepatu. Ah, ayo terus bersuara. Ah, berjadi lah. Ah, sebagai subjek yang telah aku naikkan belajar, kamu tuh bukan alat berkatas yang hanya dijadikan alat makan saja. Tapi kamu subjek yang berhak bersuara. Bersuara bernyanyi. Aku dewa. Ayo, ayo. Hei, ingat ya. Sebagai sarjana yang aku naikkan derajatnya, semestinya kamu untuk bersyukur dan tunduk pada aku, mengerti? Hah? Aduh. Hei, mana lawan kamu ya? Tahu saya. Pasti kamu sudah berkali-kali dengan para aparat di sini untuk melawan saya, kan? Pasti dia melihat saya. Keluar dengan banyak kesat musuh dan bertemu dengan bersekongkol dengan mereka untuk tidak layak lagi pada aku, kan? Ah, sudahlah, jangan mungkin. Di sini ini hanya kamulah satu-satunya sahabat saya. Saya berteman dengan kamu karena hanya dengan begini saya bisa memelihara kasihan saya, menjaga kemampuan saya untuk mempertahankan harapan dan impian. Bodohnya jika saya tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan harapan dan impian. Lebih bodoh lagi jika saya tidak mempunyai kemampuan tersebut. Makanya dari itu, janganlah semoga terlalu waktu. Terimalah ketulusan cintaku. Ya, terima ketulusan cintaku. Atau jangan-jangan aku ingin aku adil terima. Semestinya kamu itu bersyukur, saya. Karena kedudukanmu telah sama derajatnya denganku. Janganlah banyak tingkahmu. Saya minta saja di kampus, dibeolin kamu. Hah? Mau dibeolin? Ternyata kita ini sama-sama penakut. Ternyata masih ada orang yang lebih sipil daripada orang sipil macam aku. Dan ternyata masih ada yang lebih aparat daripada aparat macam kamu. Tapi mereka adalah aparat yang cuma bisa memerintah. Memerintah dan
dan kita tunduk dan takut terhadap segala teror-teror. Ternyata kita sama-sama sipil, sama-sama lombengan. Kalau orang yang bersenjata
Minta kenaikan gaji lah,